Balik lagi di channel Kodan ya. Motor apa ini namanya? Oke, selamat malam teman-teman. Lanjut lagi. Di sini gua masih ada di Bandung. Masih bersama Jamel. Di sini adalah markas dari RXS Series Bandung ya, paguyuban Bandung. Di sini ada wah banyak tuh konten kreator di sini. Gila banyak banget. Kecil banget, Pak, suara lu, Pak. Halo. Ah, oke. Ya, jadi kita lagi ada di Bandung. Jadi Nizar tuh lagi ya bercengkrama dulu ya. Ah, masih bersama Jamel. Oke, di sini kita bakal diiringin sampai Cibiru sama tim Sobek dan sama beberapa motovlogger lainnya. Di sini ada Mondi Motovlog, ada Afri, ada Bang Jo dari Sobek. Itu ada Andi, gue baru ketemu juga sih. Jadi ya dapat teman baru lah di sini. Kita lewatin trek malam juga ternyata. Oke, kita langsung gabung sama Rizar. Suara. Gokil. Kita night ride di Bandung nih, Pak. Parah, di sini konten kreatornya banyak banget, Pak. Yoi. Oh, bawah, kiri. Wow. Kiri lagi. Oh, ini jalan yang tadi loh, yang tadi kita nungguin itu. Iya. Ada kamera, gue nggak bisa ini loh. Harus eksis gitu loh. Ninja dikawal racing. Hahaha.
Nah, lu gak tahu jalan kok di depan lagi. Gue tunggu nyasar dulu. Oke. Baru juga jalan. Parah sih. Ya, mantap. Oke. Masuk. Masuk, aman. Ketutup, suara ninja ketutup, nggak ada apa-apanya. Emang karakternya gitu, Pak. Iya. Majuan dikit, Pak. Majuan lagi dong. Gue mau berbaris di bagian depan juga. Asik, gue mah. Bensin saya habis ya. Masa? Pak, lu udah record belum? Apa? Belum record? Oh. Waduh. Lobang. Kayaknya udah masuk jalur Soekarno deh. Kayaknya cepet banget. Kayaknya sih iya. Oh iya, bukan, Ting. Perjalanan jadi lebih mengasihkan ini. Iya. Dan dikawal juga, dapat teman-teman baru. Wow. Ya emang motor lu aja pas settingannya. Settingan Antasari kok dibawa touring. Gak apa-apa lah. Merih. Itu lu pasti belum ini sih, belum hilang semua minyaknya. Gua rasa. Aduh, bodat. Enggak, gua takut dicium dari belakang, Pak. Ternyata kemarin pas gua ditabrak sama Fadli, ternyata enggak kenapa-napa loh. Enggak kenapa-napa. Enggak kenapa-napa.
Enggak ada yang penyok. Iya, ini enggak ada yang penyok. Gua nanya Dede juga enggak ada. Gua kira dilurusin sama dia kan. Ternyata enggak ada. Iya, dia orang napas standar, bahannya tebel kok platnya. Iya, mereka yang buka jalur. Oh, kita isi bensin. Mas, remnya depannya hilang, masih kena minyak. Iya, masih ada minyak ya. Waduh. Juga gak kelihatan. Ayo lu, ayo lu takut ya. Ayo lu takut, ayo lu takut. Yang depannya takut. Hah? Yang depannya takut. Iya. Anjir, kok dipalang ya, dikakiin. Terputus ini. Gila. Manggul. Intercom gua terputus. Siapa itu? Stiker kayaknya udah pada terbang. Guys, jadi kita ini Nizar ada sedikit masalah nih di intercom. Jadi kita udah dianterin sampai sini aja nih sama tim sobek dan kawan-kawan. Oke. Pokoknya hati-hati di jalan. Siap. Kan tahu jalur sini, udah tahu. Itu si siapa? Si Dede tahu dia. Dapal sampai Majenang. Oh iya, itu mah udah tahu sih. Iya.